Lebih kurang berapa boleh jual bang sehari? Dalam 1,000 lah. 1,000? Oh, nampak macam gebu donat dia eh. Dia biasa orang yang buat gilik-gilik macam tu bang eh. Ya. Ini memang tepuk-tepuk je senang. Dia ada banyak cara bang. Pertama sekali sangat-sangat lembut. Memang lembut. Bang, dari tahun berapa ni? Daripada 2017. Ini dah 6-7 tahun agak eh? Buka daripada pukul apa? Daripada 12. 12 setengah hari sampai? Sampai pukul 7 petang. Setiap hari buka? Ahad. Ahad tutup. Okey. Oh, nampak macam gebu donat dia eh? Dia ada berapa flavor bang? Basic dia, caramel, coklat. Caramel, coklat. Gula. Gula. Lepas tu susu. Susu. Dia semua ada berapa flavor semua? Ada dekat 14 ke. Dekat 14 flavor? Ya. Coklat, caramel, gula, susu. Lepas tu je 4. Oh, itu dia. Yang antara best seller lah. Itu signature lah. Okey. Oh. Ini resipi turun temurun ni bang eh daripada opa. Kurang kurang eh. Tangan abang pun macam tangan akak eh, lembut. Lebih kurang berapa boleh jual bang sehari? Dalam 1,000. 1,000. Kalau biasa tu 800 lah. Hari biasa 800, hari cuti 1,000. Masya-Allah. Betul-betul rezeki bang eh. Alhamdulillah. Asyik tengok abang buat kerja. Biasa orang yang buat gilik-gilik macam tu bang eh? Ya. Ini memang tepuk-tepuk je senang. Dia ada banyak cara bang. Banyak cara ya. Ini kita nak cepat je. Ya. Yeah. Itu je cara nak ajar je bang kan? Kata orang Perak. Jimat masa. Jimat masa. Salah satu cara berniaga tak nak bagi pelanggan tunggu lama bang kan? Zaman sekarang manusia susah nak cari yang sabar bang kan? Ya. Lambat sikit kena marah kita bang kan? Ya. Kalau dah buat macam ni berapa lama dia tunggu dia? Dalam sejam. Sejam eh? Bila dia kembang, penuh sepengar dengan. Goreng cakwe, goreng donat, minyak memang akan hitam. Betul bang eh? Sebelum apa, netizen tanya kita jawab dulu. Minyak tu hitam ni sebabkan tepung. Tepung bang, je. Ha. Dia tak betul. Sampai sehari, 2-3 kali goreng hitam. Betul bang? Betul. Netizen Malaysia dia tidak pernah punya cewa kan? Ada je tak kena. Dia biasa berapa lama masak ni bang? Sekejap je? 5 minit. Oh, sekejap je. Oh, cantik lah dia punya color.
baik dia berenang. Tapi dia goreng donat ni minyak kena banyak bang eh. Pakai dua kali ke balik bang eh. Oh, masak dah tu bang. Ketum berapa ni bang? RM2. Flavor apa pun sama ke? Oh. Masih di kategori murah ni. Susu ni tu untuk bagi sejuk bang? Susu ni bagi senang. Non-stop goreng mah? Selalu dua rupiah ni 2 jam lah. 2 jam lah? Oh. Untuk 3 ni. 3 best ni. Mecek suhu. Jadi kalau siapa nak pakai panas-panas ni kena datang awal bang eh? Kena datang awal. Okey. Oh, masih lembut lagi eh? Ini coklat dia ya Allah. Caramel. Wow. Ini gula biasa kan? Gula biasa. Pekatnya. Ini gula. Haa, ni susu. Seronok dia nak dia mandi lah ni. Pekat lah coklat dia. Sebab tu kita satu je kan. Sebab dia pekat. Oh pekat. Jadi buat sebelah je. Telan air liru. Okey, kita berada di Gombak. Specialnya donat ni, dia fresh dibuat terus. Kita datang, dia uli tepung, dia penyek-penyek tepung tu. Kemudian dia steam kan. Lepas gebu baru dia goreng. Dan ini kita order yang panas-panas. Dia sebenarnya banyak jenis tapi dia recommend yang empat yang best seller. Ada gula, ada tepung susu, ada caramel dan ada coklat. Jadi kita nak cuba yang biasa dulu. Oh, masih panas-panas. Okey. Ini harga dia RM2. Semua flavor harga dia RM2. Okey, kita cuba. Tengok kelembutan dia. Puh, ini memang lembut betul ni. Okey. Suapan yang pertama. Bismillah. Pertama sekali sangat-sangat lembut. Memang lembut. Kedua, makan yang biasa pun dah sedap. Tengok tu. Bismillah. Lembut. Banyak flavor kita... Makan dulu sekali kita bagi rating. Okey. Okey, ni donat susu. Ya, tengok susu dia melempah-lempah. Ui, lembut ah. Oh, sangat lembut. Bila dia tekan-tekan tengok. Okey, bismillah. Saya sebenarnya kurang makan donat susu ni. Tapi bolehlah telan, kan? Tapi pada tekak saya tak ada muak sangatlah, tapi bolehlah telan. Bismillah. Ini untuk budak-budak dan peminat susu sangat sesuai. Okey, kita cuba menu yang seterusnya. Kalau tengok, coklat dan caramel harga RM2 bagi saya sangat murah sebenarnya. Sebab kalau kita makan dekat brand-brand terkenal, outlet-outlet terkenal tu pun harga pun dah berapa kecil pula tu kan. Ini saiz pun besar dan dia punya flavor tak berkira. Dia orang main celup je. Ini untuk caramel sebenarnya. Okey, hai. Berita baik untuk anda semua penonton-penonton Asfa Badu. Kita nak bagi tahu kakak-kakak semua. Kita ada promo code special untuk kakak-kakak semua. Gunakan promo code Asfa Badul di kedai Emas Safura untuk dapatkan potongan RM2 segram
harga special daripada kami. Harga promosi sekitar last RM2. Gunakan kod Asfar Badul. So boleh datang ke cawangan kami di Meru Raya Ipoh dan juga HQ Gunung Rapat. So, kita ada macam-macam promosi menarik. Datang sekarang untuk menikmati pelbagai promosi. Caramel dia sedikit manis tapi pekat. Okey, yang terakhir kita nak cuba yang coklat. Saya terlio tengok yang coklat ni. Oh, caramel ni dia manis-manis pahit sikit. Oh, ada sedikit pahit. Mungkin dia terlampau pekat kot. Bismillah. Selain daripada yang biasa sedap, nombor dua tersedap adalah coklat. Dia ada rasa macam dark coklat lah, kan? Kalau coklat yang original macam dark coklat tu, dia ada sedikit-sedikit pahit. Bismillah. Overall yang saya recommend pada tekak saya adalah biasa dan juga coklat. Caramel pun okey bagi suka yang manis. Kalau yang susu, direkomenkan untuk budak-budak yang, dan juga peminat susu lah. Jadi overall kita boleh bagi 9.8 bintang. Untuk kelembutan kita bagi 10 bintang. Sebab donat ni terlampau gebu dan lembut. Jadi korang datang dekat Gombak cari donat Opah. Nanti kita letak location di pin komen. Korang tekan je location ni terus sampai dekat lokasi. Mantap, terbaik, syahdu bro. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum. Baik. A new place, a new home, for a while, let me feel alive.